Assalamualaikum, welcome back to my channel Ana Sharma and make the note ini Ana Sagulat Pusaka. Sabar. Oh, judul make up-nya gini aja. Nanti calon. Calon apa? Nanti calon yang belum datang, ya kan? Karena ada yang komen diri sama ini, kamu anggap aku apa? Oh no. Langsung mulus ya. Ketika celing. Ini biar tirus ya teh. Iya. Yang jadi nah. Yang cabi jadi tirus. Kita kan muka-muka kebanyakan makan pengembang. Hey. Yang di belakang ayam juga udah jadi korban aku. Oh, wangi ya? Iya. Tuh, jadi gacang tuh kayak gini, guys. Ini jadi kayak orang yang jaga piramida gitu, teh. Kalau hidung pakai tangan? Iya, jadi nggak langsung bau gitu ya blender dulu ini bisa nggak nggak cinta kamu sama dia sama siapa ini kayak mereka bucin maksudnya pada dasarnya wanita itu lebih senang digombalin. Nah, ini aslinya Sunda ya guys ya. Tadi jelasinnya pakai bahasa Sunda dong biar pun rata-rata yang followersan itu orang Sunda. Oh, jadi iya teh Timor Reskin. Timor Reskin ya. Abrak taburnya Timor Reskin. Lucu ya kalau dengar orang Sunda ngomong. Kenapa emang? Enggak, kayak nggak tahu deh, beda ya kalau yang Sunda kasar Sunda halus itu beda lagi ya? Beda. Mereka kan Sundanya Banten, jadi kasar Sundanya. Tapi nggak kayak kasar, kayak itu gimana sih cara ngomongnya atau emang bahasanya? Nadanya, gitu? Bahasanya rasa. Kayak kalau Sunda halus itu kan nggak ada aing. Kalau di Banten itu aing tuh udah bahasa sehari-hari. Jadi udah kayak kasar gitu ya? Tapi kalau sekarang aing mah udah kayak wajar-wajar aja ya? Pada banyak yang bilang aing gitu ya. Aing juga bilang aing. Kalau yang enggak tahu mah kirain halus. Kalau yang tahu mah kan ini tuh kirain mah. Pusing aku mah. Pusing aku mah. Kalian Neng A. Kayaknya belum dikasih uang jajan nih. Can dikasih uang jajan. Oh, can dikasih uang jajan atuh A. Itu A. Sok beres sing loba. Artinya?
ayo kasih yang banyak. Oh, loba banyak berarti. Alis pakai Viva. Oh, alisnya Viva. Mahal kan tuh? Lumayan ya, nggak sampai menjelaskan. Jadi ini si Teteh lagi ngeblend, tapi di sini ngeblendnya rapi banget, tuh nggak keburu-buru, jadi hasilnya matte gitu, nggak pecah sama sekali. Nah, di sini si Teteh ngasih eyeshadow. Nah, jadi di video kali ini kan kita mau look yang agak gelap, dan di sini kita pakai warna yang gelap. Di sini pas pemasangan bulu mata, si Teteh pilih bulu matanya kayak agak rame gitu, jadi kayak kelihatan gitu matanya. Kalau yang ini tuh lagi pasang eyeliner bawa bulu mata yang atas itu, jadi kayak mata kita tuh penuh kelihatannya. Tapi warnanya yang hitam ya guys. Cantik. Open book aja lah Teteh. Kalau orang yang mau nikahan alisnya mau begini kan juga. Lucu kali pengantin alisnya begitu. Kan belum ada kan begini. Iya benar-benar. Keren ya, sebenarnya. Jadi ini tuh si Teteh lagi ngasih eyeliner warna hitam buat bagian bawah mata. Ini tuh dikasih sebagian bawah mata aja ya, nggak semuanya. Nah, yang ini Teteh lagi ngasih kayak blush on gitu, tapi tiga warna. Ini tuh dari Vocalur. Aku juga lupa itu yang set nomor berapa sih, ya lupa. Pokoknya ini produknya Vocalur ya. Itu ada tiga varian warna dan itu bagus-bagus banget. Warnanya smooth banget. Nah, jadi bentuknya tuh kayak gitu ya, kayak dipegang sama Teteh. Ada tiga varian warna. Nah, kalau yang ini tuh aku dikasih lipstick mereknya Moleskine. Setnya nomor berapa aku juga lupa. Tapi warnanya ini bagus banget, cakep. Terakhir, setting spray dari MSI. Hasilnya alisnya cakar kucing. Alis trend 2020 guys. Lumayan pipinya hilang 2 kilo. Tuh bagus banget kan. Terima kasih ya Teh. Ini gratis ya guys. Seneng banget kalau udah makeupin orang. Kenapa? Karena gratis ya. Tapi ini tuh nggak dicukur ya guys, cuma pakai concealer, jadi tidak melanggar syariat. Jadi masih aman ya Teh? Masih aman. Kalau dihapus kembali seperti semula. Oke, sekarang videonya udah selesai. Nah, udah cantik. Sekarang entah mau kemana kayak begini. Make up mau tidur. Make up mau tidur ya. Ya, yang udah nonton
nonton, jangan lupa apa teh? Subscribe. Nah, dan lupa like juga, komen ya. Nanti kalau mau lebih detail, kalau pengen tutorial yang kayak ini, ntar Teteh juga bakal bikin channel. Nah, kalian bisa langsung aja cek channel YouTube-nya si Teteh ya. Bye-bye. Dadah.